We're doing alright. Semesta pada semua, bersama saya DJ Pria sekali lagi dalam MindTapers Radio. Jadi hari ini kami bawakan YB Puan Juhaira, iaitu salah satu calon PRN Ubaya Hulu Kelang. So, apa khabar YB? Baik, Alhamdulillah. Thank you. Alright, ingat boleh ke kalau macam YB ceritakan sikit latar belakang YB? Ya, saya berasal dari Lembah Keramat, AU 5. Anak yang kedua daripada 6 orang adik-beradik, seorang tunggal perempuan. Ibu saya tinggal di Sumawati sekarang bersama adik-adik saya. Ayah saya, Zulkifli Ahmad, telah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Saya belum berkahwin. Sebelum ini, belajar di UKM Bangi dan saya pernah berkhidmat untuk kawasan Kuala Selangor, Adun Bukit Melawati selama satu penggal. Saya juga adalah setiausaha politik kepada Datuk Menteri Besar Negeri Selangor. Apa yang mendorong YB untuk ceburi bidang politik? Saya sebenarnya dalam politik dah lama, 14 tahun dah menjadi ahli Parti Keadilan Rakyat. Saya sekarang adalah Timbalan Ketua Wanita Pusat Keadilan. Dan ketika 14 tahun dulu, saya pun bermula sebagai aktivis saja, sebagai volunteer dalam politik. Ketika itu PRU 13, 2008. Saya membantu calon Parlimen Kuantan, sekarang ni bagi Senator Hajar Fuziah Saleh. Dan kat situ saya build minat saya, passion saya dalam politik. Kerana saya lihat apabila kita berada dalam gerak kerja politik ini dan berpolitik, kita dapat melakukan perubahan yang hakiki. Kalau kita bergerak sebagai NGO, kita hanya menjadi pendesak. Kita menjadi third party ataupun faktor yang ketiga untuk mendesak kepada satu-satu polisi, dasar dan sebagainya. But when you're in politics, you become the front man. You yang akan membawa perubahan itu, yang akan make it happen. Jadi di situ saya lihat, by participating in politics, you can actually change things. You can actually change the environment. You can actually change the policy. Dan you yourself as the pembuat dasar tersebut. Jadi saya lihat ini menjadi platform yang terbaik dalam politik untuk kita mempunyai satu kehidupan yang lebih baik. So you want to change your community, you want to change Malaysia as a whole kepada masa depan yang lebih baik, generasi Malaysia yang lebih baik. Jadi sebab itu saya yakin dan terlibat dalam politik sehingga ke hari ini. Macam YB ada background dalam IT, jadi macam mana dengan pendidikan awal politik? Dalam IT ya, saya punya latar belakang pendidikan saya, tetapi saya terus jump to politics after graduation sebenarnya. Tapi sebenarnya itu juga antara minat saya dalam bidang IT ni. Namun the changes tu sangat-sangat cepat ya, perubahan teknologi ataupun bidang IT tu sendiri, which saya dah tinggalkan lama. Jadi sebab tu fokus saya, I'm a full-time politician dan khidmat dengan pihak kerajaan. Jadi itu juga memberi kelebihan, saya percaya, kepada saya kerana pengalaman saya berurusan dalam pentadbiran kerajaan negeri. Sebelum saya menjadi ADUN 5 tahun, saya adalah pegawai dasar kepada Exco Wanita Negeri Selangor. Jadi di situ juga, dalam itu je dah 5 tahun. All in all, 10 tahun lah pengalaman pentadbiran kerajaan negeri yang telah saya lalui. Jadi saya percaya dengan adanya kelebihan pengalaman itu tidak mengurangkan potensi untuk kita menang di sini, kerana pengalaman itu saya dapat gunakan untuk membantu penduduk di Hulu Kelang. Apa kelebihan untuk PRN kali ini? Kekuatan kita lebih kuat di sini. Kita telah bergabung. Sebelum ini kalau kita lihat keputusan PRU 15, Barisan Nasional secure 10,831 votes dalam pilihan raya umum yang lalu. Jadi apabila bergabung ini, kita mengharapkan numbers yang lebih besar, sudah pasti. Tetapi kita tidak dapat menjamin 100% peralihan undi tersebut.
Namun demikian, saya lihat komitmen yang diberikan oleh rakan-rakan jentera pimpinan Barisan Nasional untuk memenangkan Pakatan Harapan di sini sangat solid, sangat kuat. Mereka beri benar-benar sokongan kepada saya. Jadi saya percaya dengan kerja kuat kita bersama memberi kelebihan kepada calon Pakatan Harapan berbanding dengan pihak lawan kita. Apa isu utama yang YB perjuangkan dekat Ulu Gelang? Banyak isu infrastruktur dan juga isu pembangunan, dan ada juga isu tanah ataupun projek keberkalai yang masih belum selesai. Dan di sini juga ada yang kumpulan T20, M40 dan B40 juga ramai. Jadi lebih mencabar sebenarnya isu di sini. Namun saya akan memberikan fokus untuk dalam masa yang terdekat ini kepada menyelesaikan isu-isu yang masih tertangguh, khususnya jaringan jalan raya kawasan Keramat AU1 hingga AU5 itu di bawah projek IWP ataupun projek D44 yang saya percaya telah dimulakan dengan baik oleh mantan Puan Sari Sungit dahulu, begitu juga dengan ahli majlis Puan Anfal Sari serta ahli parlimen kita sekarang iaitu Yang Berhormat Datuk Menteri Besar. Dan mereka telah menjalankan beberapa usaha untuk memperlihatkan isu ini, untuk mempercepatkan lagi isu ini, dan insyaAllah dengan sokongan itu Datuk Menteri Besar sendiri, kita dapat melihat isu ini supaya dapat dipercepatkan. Dan projek ini di bawah Kerajaan Persekutuan, jadi kita sudah selari Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri insyaAllah. Jadi sekiranya saya dicalonkan, dipilih di sini, Ulu Kelang, itu lebih saya rasa memberikan kelebihan untuk saya memudahkan urusan dalam isu ini. Bagaimana YB akan teruskan legasi YB secara ini? Saya akan meneruskan program-program yang baik yang dapat sambutan dan juga yang dikehendakkan oleh pemundi ataupun rakyat di Ulu Kelang. Namun demikian, saya juga mempunyai kaedah ataupun fokus saya sendiri. Khususnya, saya lihat kurangnya tumpuan kepada pembangunan anak muda, belia di kawasan ini, dan juga wanita. Oleh kerana saya sebagai calon wanita, jadi saya perlu melihat dengan lebih mendalam dan memberi fokus lebih kepada kaum wanita. Kita ada 49% pengundi di dunia wanita. Jadi perlu diberi perhatian juga kepada kaum wanita. Jadi apa yang YB nampak kelebihan Datuk Sri Azmi Ali dalam menjadi calon Ulu Kelang pada kali ini? Dan juga YB pun boleh ceritakan sekali kelebihan YB juga. Beliau adalah mantan Menteri Besar, dia satu nama tokoh yang besar, mantan Menteri Kabinet, dan juga beliau mempunyai pengalaman menjadi ahli parlimen yang serve di Gombak dan juga Ulu Kelang for the past 3 terms. Jadi walaupun beliau mempunyai kelebihan itu, namun mungkin what can I offer, that I'm a new person here as a young candidate, as a woman candidate. InsyaAllah saya sedia memberi khidmat dan bekerja untuk pengundi saya, rakyat saya, dengan faktor umur yang lebih muda berbanding dengan lawan saya. InsyaAllah I have more energy untuk turun padang, untuk mendengar masalah rakyat dan untuk cuba menyelesaikan isu-isu yang sedia ada. Dan berbekalkan pengalaman saya satu penggal di Bukit Mawati itu, saya percaya itu membantu saya untuk meneruskan kerja-kerja legasi mantan sebelum ini dan sebagai ahli Dewan Negeri. Sudah pasti agenda Malaysia Madani yang dibawa oleh Perdana Menteri kita, Dato' Sri Anwar Ibrahim itu sangat cantik. Dan baru-baru ini juga pembentangan Puan Madani telah dibentangkan, dan ini perlu diberi penerangan kepada rakyat di bawah. Jadi ini saya percaya saya boleh membawa agenda itu untuk kelebihan, untuk manfaat rakyat di Ulu Kelang. Adakah umur YB yang muda menjadi salah satu push factor untuk anak muda kita turun mengundi di Ulu Kelang? Saya percaya ini boleh menjadi kelebihan kepada saya berbanding dengan pihak lawan.
Hanya cabarannya adalah untuk saya memperkenalkan diri ya, supaya mereka boleh mengenali siapa calon baru di sini. Sebenarnya tidak sukar kerana kita hanya ada dua calon saja, ya, saya ataupun pihak lawan, dua orang. Jadi di sini di peringkat kami perlu kerja kuatlah untuk mengajak mereka keluar mengundi. Walaupun sentimen saya lihat anak muda ni dia ada trend untuk ikut kan, peer factor lah, kawan-kawan akan sebaya ataupun orang yang berpengaruh, jadi mereka akan mudah terikut. Jadi di situlah kempen social media ataupun digital campaign itu kita cuba manfaatkan supaya reach out kepada anak muda dengan kaedah dan cara mereka. Jadi saya taklah tua sangat, tapi saya pun taklah muda sangat. Jadi insyaAllah saya I believe both side, saya dapat capture pengundi yang lebih berusia maupun pengundi muda. Okay, kalau macam tadi kita cerita tentang strategi YB untuk tarik undi anak muda, how about Pakatan Harapan? Macam mana dia nak strategi dia untuk tarik anak muda kita ni untuk turun mengundi? Jadi kita lihat antara faktor yang telah menyebabkan Pakatan Harapan sedikit kecundang pada pilihan raya umum yang lalu, kerana pertama kali first time voter keluar mengundi. Jadi kita tidak dapat melihat trend itu, kita tidak dapat baca atau kita tak dapat jangka ke mana sokongan itu. Tapi saya percaya dengan setelah 8 bulan kita tamat ataupun selesai pilihan raya umum, dan faktor Perdana Menteri kita daripada Pakatan Harapan, faktor kecemerlangan Kerajaan Negeri Selangor yang telah melaksanakan 46 inisiatif untuk rakyat Selangor, termasuklah untuk anak-anak muda, dengan ekonomi madani yang telah dibentangkan yang juga merangkumi manfaat untuk anak muda, ekonomi anak muda. Saya percaya anak muda boleh menilai siapakah yang benar-benar bekerja, kerajaan mana atau parti mana yang sebenarnya membawa suara mereka dan membantu mereka dalam kehidupan mereka. Jadi anak muda ni mudah, kalau kita bantu mereka, mereka boleh beri peluang itu. Jadi sebenarnya saya lebih minat untuk mendekati muda-muda ni kerana mereka sebenarnya quite open, we can talk to them, kita boleh selami hati mereka, dan sebenarnya mereka ada punya masalah tersendiri. Jadi kita kena bagi fokus lebih sikitlah kepada anak muda, dan kerana di DUN Hulu Kelang 48% adalah golongan anak muda di bawah umur 40 tahun. Dia ramai, dan kita kena kerja keras lah untuk mendekati mereka lagi. Nasihat YB kepada anak-anak muda pada zaman sekarang, especially untuk membangunkan negara ni. Dengan satu undi tu mereka boleh mengubah landskap politik negara. Dengan satu undi tu mereka boleh memilih siapa pemimpin yang akan naik dan akan memerintah negara. Dan pemimpin tersebut ataupun pemimpin daripada parti tersebut yang akan mengacukan, mold bentuk pemerintahan negara itu. Jadi sekiranya kita tersalah pilih, 5 tahun kita akan suffer. Kena ingat, pilihan kita pada kali ini, satu hari kita keluar pangkat lagi, keputusan itu adalah untuk keputusan 5 tahun yang akan datang. Jadi sekiranya kita membuat pilihan yang salah, maka kita akan menanggung risiko itu untuk 5 tahun akan datang. Jadi jangan merisikokan masa depan kita. Keluar mengundi kerana itu adalah hak mereka dan kuasa mereka, peluang mereka untuk memilih siapa yang terbaik yang membawa suara dan yang dapat memberikan masa depan mereka, mencorakkan masa depan mereka dengan lebih baik. Jadi peluang ini harus diambil, dan manfaat ini perlu digrablah. Jangan lepaskan peluang ini, satu hari saja keluar undi dan pilih pemimpin anda. Okay. Apa yang YB akan buat sekiranya nanti YB menang, especially untuk anak muda?
kita akan ada satu agenda pendukungan kita yang saya akan beri fokus juga kepada anak-anak. Tetapi basically saya ada juga salah satu isu anak muda di kawasan saya di AU3 berkenaan dengan kemudahan rekreasi ataupun padang bola. Walaupun dilihat macam kecil, tapi sebenarnya suara anak muda di situ agak lantang kerana itu keperluan mereka. Jadi ini akan menjejaskan kehidupan mereka. But secara keseluruhannya saya akan melihat pembangunan anak muda as a whole. Dan itu kita akan bentangkanlah nanti, kita akan kongsikan dalam minggu depan untuk saya kongsikan apa perancangan saya sekiranya saya terpilih. Tapi insyaAllah anak muda menjadi salah satu fokus saya. Okay, terima kasih pada YB kerana sudi untuk luangkan masa untuk interview kali ini. Jadi saya ucapkan selamat berjaya, all the best pada YB. Thank you jadi so much. Terima kasih. Thank you.